warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini cara penyetelan katup atau klep yang benar. Pertama harus kita siapkan kunci-kuncinya dulu. Kunci untuk membuka tutup klep. Untuk menyetel. Apa ini namanya? Ini. Kunci 8-9, kunci ring. Buatan sendiri, made in. Untuk membuka tutup. Dan kunci 17T. Lalu fuller gauge, fuller kick jika perlu. Lanjut kita eksekusi. Pertama kita buka buklet. Kita buka bagian ini. Lalu kita buka tutup bagian kiri. Nanti ini kalau nggak pernah dibuka bisa guling motornya. Lalu buka bagian ini. Ini untuk melihat, untuk mengintip, mendelik, mendelok. Titik TMA di bagian magnet. Oke, kita putar. Cara termudah kita lihat bagian in, menekan, lalu lihat di sini. Nah, harus lurus dengan pandangan T. Oke. Lalu kita periksa kerenggangan. Untuk standarnya Yamaha 0,6 dan 0,8. In 0,6, X 0,8. Karena ini motor untuk nyure, kita buat yang penting enak 0,10 0,12. Caranya seperti ini. Kita kendorkan dulu, ini dipasang juga supaya dia nggak ikut mutar. Kendorkan. Fuller kicknya kita masukkan di selah ini yang 0, ini udah habis. Ini hanya contoh aja seperti ini. Terus sampai mepet. Lalu kita kemudian dikencangkan kembali. Ditahan, jangan sampai bergerak. Yang bergerak hanya kuncinya. Oke. Serep. Ya, harus menggigit sedikit. Nah, udah. Ini hanya contoh aja ya. Aslinya yang 0,5 itu udah hilang. Kita perbaiki lagi hanya dengan feeling. Ini kalau cara nggak pakai fuller kick, kita pepetkan pakai tangan, lalu kita pasang. Kita kendorkan dikit. Set.
terlalu rapat nanti tenaganya bisa ngampos. Biasa motor balap karung terlalu rapat. Oke. Ini kurang lebih 0,6 sampai 0,8 feeling. Nah, yang bawah pun demikian. Tapi ini udah pas, jadi enggak di-stel. Caranya sama seperti bagian X, bagian in, bagian X sama seperti bagian in caranya. Kalau kerenggangannya beda. Dia lebih renggang. Lalu kemudian kita tutup. Kita pasang kembali. Dan selesai.